Intern bukan buruh. Intern bukan buruh. Intern bukan buruh. Are you okay? No, I'm not. Why? Would you mind to share? This is a safe space for you. Don't worry. Just share with me. This is a safe space for you, okay? Tak ada orang pun nak judge you dekat sini. Company yang kerja tu dia tak perform work-life balance. What? Eh, ini tak boleh diterima tau. Eh, kita ni manusia. Kita mesti ada work-life balance, okay? Macam mana benda ni boleh jadi? Nama Encik siapa? Syam. Okay, Encik Syam. Encik Syam jangan risau, okay? Saya akan make sure Encik Syam punya nasib terbela, okay? Kami aktivis akan gila-gila membantu Encik Syam. Okey? Okey, jom ikut saya. Pergi mana? Sana. Okey. Yes. Life, work life balance. Ayo, kita bebaskan negara kita daripada kezaliman. Kita manusia, kita bukan robot. Ya, kita memang ada kerja, tapi kita juga ada life. Work life balance. Free Palestine. Hey bang, kau salah server ni bang. Kita tak buat sangat kempen macam tu. Oh ya ke? Sorry. Ingat, kita mesti menjaga hak asasi kita sebagai manusia. Kita tak boleh ditindas langsung dan kita ada maruah kita sendiri. Ya, memang kita ada kerja. Tapi kita juga ada life. Jadi kita persetankan syarikat Tim Buhal kerana dia telah mengganggu work-life balance kita. Life, work-life balance. Hey, sabar. Apa benda ni? Apa benda awak tanya saya? Ha? Saya yakin yang Encik kenal dia siapa, bukan? Oh ya, saya kenal dia ni. Dia ni pekerja syarikat saya. Dan macam mana pula layanan Encik terhadap dia? Encik ni tak tahu malu ke? Dia ni bukan robot, Encik, untuk Encik mengganggu work-life balance dia. Apa benda ni? Syam ada ke komplain apa-apa tentang work-life balance dekat syarikat dia? Ya, ada. Si? Kalau dia tindas awak, awak ceritakan kepada dia. Ya, saya ditindas. Saya tak ada work-life balance. Sejak saya join syarikat Tim Buat Hal ni, saya terlalu banyak relax. Tak banyak kerja. Andai kata masuk kerja pukul 8 pagi, saya datang pukul 9 pagi. Oh, patutlah tu yang kaunter tu kosong. Oh, ya tu tu. Dan andai kata kalau balik tu pukul 5, pukul 4 petang kami dah pack barang untuk ready untuk balik. Tu tak campur lagi dengan masa yang kita extend masa lunch. Jap. Kalau macam tu pekerjaan awak, apa datangnya work life balance ni? Yelah, tak ada work-life balance. Kerja dekat syarikat ni cuma banyak relax je. Kerja tak banyak. Kalau saya mengulang, bos tak cari pun. Terlalu banyak life saya dapat kerja dekat sini. Terlalu banyak life. Sampai saya takut. Saya takut kalau bangsa kita ni leka, mudah ditindas oleh bangsa lain sebab terlalu sangat banyak life. Tak bekerja. Jadi saya seruskan semua supaya gulingkan syarikat Tim Buat Hal. Now, who is with me? Bang, ada kerja kosong bang? Saya selalu tu bang. Yang muka ketat dekat tu, kaunter tu. Muka ketat dekat kaunter? Okey, boleh. Awak? Bang, saya pun nak juga bang. Sebab saya suka tidur. Suka bangun lambat juga, bang. Ui, bagus ni, bagus. Pekerja macam ni yang kita nak ni. Korang yang belakang dua orang ada disiplin? Ya, ada. Yang disiplin ya, kita ada. Tak ambil lah. Kita ambil yang yang macam ni. Nanti hantar resume. Dah masuk kerja, Kira masuk, Kalau dah masuk kerja, kita pergi minum.
Halam halam Abdul Abdul. Oh, Hamlah Hamlah. Mai halam ya. Hamlah Hamlah. Okeylah. Okey. Okey, bang, thank you. Korang semua ikut print.